行了，行了。Awak hidup lagi? Yalah, awak okey tak ni? Itulah orang sadi awak tidur. Patut saya ambil video tau. Dah jom, library. Daim, kan saya dah cakap. Setiap kali awak jumpa kawan-kawan awak, mesti ada masalah. Tak. Saya cuma nak tolong semua orang. Sebab tu kau bunuh aku. Kau pitam tadi, Daim. Kau tahu tak apa jadi? Raja kenakan kita. Habis tu kau nak aku buat apa? Aku tak suruh kau buat apa-apa pun. Saya jumpa dekat belakang tadi. Oh ya. La. Kumbang sayang, dah makan? Belum makan lagi ni. Apa tuan nak buat dengan dia orang? Setiap cikgu perlukan pelajarnya. Nadia? Dan setiap pelajar perlukan ujian. Kenapa? Kamu semua perlu pertolongan aku. Tak. Tuan yang perlukan pertolongan kami. Kalau tuan nak ambil alih kumpulan jebat ni. Sejak bila aku cakap kita boleh bunuh orang? Bukan ini ke yang kau mahu, Dek? Keluarga kita orang diculik. Kau nak bapak dia kan? Mana Sarah? Dia selamat. Aku tak tanya dia selamat ke tak? Aku tanya mana Sarah? Daim, saya cuma nak bantu kamu saja. Nak tolong kamu. Jangan, Syah. Jangan. Mana Sarah? Mana Sarah? Jangan risau, Daim. Kami dapatkan orang untuk mandikan mayat dia. Ramai kaum wanita kat sini. Ya. Toki. Orang lain tak perlu tahu, Daim. Mereka tak perlu tahu. Kamu terpaksa untuk Sarah, saya faham. Aku tak pernah niat nak bunuh orang.
hati orang lain tak faham. Di luar sana orang menghukum penjara kamu semua hidup. Tapi di sini aku tak pernah niat nak bunuh orang. Kau akan dihukum seumur hidup. Tinggal sini. Kau boleh pastikan Nadia selamat. Dia tuduh aku. Habis tu, cuba kalau kau kat tempat dia. Kau tak kusuh. Kita ada pilihan ke? Ha? Kau ingat aku nak kerja macam ni? Apa-apa je lah, ayam. Pak. Nampak okey? Kau ada budak Juana kan? Habis, takkan nak pecah pintu tu pun tak reti? Ha? Nak biarkan macam ni? Ha? Lantai dia nak buat apa ni? Budak cuba nak pecah pintu mana reti, bang? Pukul orang reti lah. Satu hari nanti kalau ayah ajar kau tinju kau nak? Abang? Abang okey? Abang okey? Midah? Abang ada ni, Midah okeylah.
Saya ada pengakuan. Pengakuan? Tak payahlah. Kau nak seksa kami kan? Tunggu lagi seksa lah. Saya dah seksa kamu semenjak kamu keluar dari Negeri Sakti. Sayang, Apik masih kat dalam. Lebih banyak lebih bagus, kan? Kau yang sungguh duit sekolah Wira Bakti, lepas tu kau nak salahkan kita orang pula. Aku yang masuk penjara, bukan kamu. Sebab apalah kau nak penjarakan kita orang pula? Macam tu? Aku ulang tawaran aku lagi. Dia nak kita. Mengalah. Aku bukan nak seksa kamu. Aku mahu kamu berdua kerja dengan aku. Terpulang, tolong pada dia. Aku ikut! Aku ikut! Saya nak kamu semua faham yang mulai hari ini, kamu pegang nyawa masing-masing. Kamu cuba lari, mereka mati. Mereka cuba lari, kamu mati. Ni makcik tahu dia orang pergi mana? Yang makcik tahu ada cikgu tu ikut orang-orang tu pergi. Okey. Lepas tu makcik tahu dia pergi mana? Tak adalah makcik tahu. Ada. Makcik ingatlah betul-betul makcik. Makcik tak sukalah nada kamu. Kawan kamu ni tak ada belajar adab ke? Alah, kecoh. Boleh Jubana, cik. Faham-faham je lah, ya. Jubana tu apa? Tak ada apa-apa dah, cik. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diorang memang pernah datang sini. Diorang cari raja. Aku jumpa nombor telefon Daim dekat belakang. Kehilangan tiga orang pemuda dipercayai ahli kuasa gelap.
tak sampai pun 10 minit. Nasib baik kau ni bukan anak aku. Kalau anak aku, dah lama aku sumpah kau jadi batu kau. Ish. Ha, makan ni. Dek, bagi kerjasama boleh tak? Abang dah penat ni seharian bersihkan mayat. Ha, makan. Apa? Yanti, nanti sabar eh. Ha, yalah. Ban, lain kali saya utrak, buruk lagi tak boleh ke? Barai lah. Kau pergi sound si Daim tu. Yang dia colik aku punya fan. Kenapa? Hey, Ain. Ambil spana. Spana? Ha, spana. Spana. Alamak. Minta nyawa. Hei. Orang anti kau. Anti mana pula? Anti lah. Mana dia? Ni, anti cakap. Dia dah 2 hari tak balik. Ikut balak dia tu. Megat. Megat Barua tu. Siapa lagi? Tapi aku dah cakap ke anti. Buat polis report dulu. Seorang lagi lah. Korang tak rasa pelik ke? Tak ada apa-apa lah. Tenang. Hello, Aunty. Ah, you, Aunty? Ah. Ha? Okay, Aunty, sekarang juga kita datang. Ah, okay. Wei. Adik apa? Dia kata dia tahu dia orang kat mana. Jom. Okay, jom. Jom. Lain kali bawa lagi kita macam ni. Asisten minyak hitam. Beh, jom. Tak pun semai udara aje lah. Mai. Jap. Adik Apek ni laki perempuan. Laki kot. Yang selalu datang urap hati tu. Tapi dia ada perempuan lah. Cik nak? Cun! Gila tak cun? Kau imagine muka pek tu version perempuan. Cun kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dalam terus sekolah abang tu. Sebab setahulan abang yang pergi cuti. Dan semua pergi mana minggu lepas? Polis datang rumah cakap rumah kosong. Dan pergi ke diorang lah. Pergi bercuti tapi sampai kat Bukit Kayu Hitam je. Ha ni, postcard abang yang kirim. Tengok yap. Kenapa dia tak post sendiri ya? Abang yang tak tahu alamat rumah abang. Lagipun lepas diorang keluar Jovana tu, diorang cakap diorang nak bercuti panjang. Lan, kali terakhir abang jumpa diorang, diorang tengah cari Lan tau. Nak cari Lan buat apa bang? Lan ada je kat sini dengan adik-adik. Gambar tak ada gambar. Korang cuti takkan tak ada gambar? Gambar? Phone rosak abang. Rosak eh? Takkan semua phone rosak Lan? Betul bang, semua phone rosak. Okeylah. Terima kasih lah kalau kita orang. Okey. Terima kasih bang. Sorry, menyusahkan. Kaki Mida ni kena kat Bukit Kayu Hitam ke? Lan.
Kalau ada apa-apa, kau kita lah. Okey lah. Assalamualaikum. Tuan Saram. Apa plan? Setakat mamat ni, aku dengan Koming boleh settle lah. Eh, jangan baik. Ni tempat orang. Habis tu? Abang pergi tahu ke? Cepatlah. Ini semua tugas kamu. Siapa dia orang semua ni? Perniagaan utama kumpulan Tok Jebat yang dijaga oleh Tok Ki selama ni sudah percaya saya warisi. Habis tu kau nak suruh aku buat apa sekarang ni? Jaga mereka. Jaga macam mana? Kalau tak tahu bertanya, kalau malu bertanya buka kamu sebentar. Jaga Rusing. Ini Dr. Nazim. Dr. Rasmi Kemini. Saya bawa pembantu untuk kamu. Apa kata kita suruh dia cuba? Macam mana? Aku bukan doktor. Tak perlu jadi doktor untuk buat ni. Senang kan? Kau cuba buat. Mari. Kamu pula cuba. Thank you.
Kau ingat ni tempat mak bapak kau ke? Bangun lah! Musa! Bangun! Hei! Apa? Ha? Ha? Nadia. Nadia. Awak tunggu sini. Saya carikan orang. Beli baju baru dan makanan. Tapi... Daim. Mak bapak kau tak pernah ajar respek perempuan ke? Mai, tak ada apa nak risau. Semua. Hmm? Betul. Yang kau ni pula. Sejak bila jadi balaci raja? Aku terpaksa. Terpaksa. Lupa. Kau kan penyangat. Kau pun mahu kau cakap. Sebab aku nak tolong kau. Tak senang kan bila kita dah terpaksa?
tak ambil benda ni. Pulanglah. Tapi kalau ada masalah ke apa, kalau otak tengah serabut gila ni. Ni ubatnya. Macam mana, Ayam? Seronok kerja kat sini? Seronok. Lagi bagus daripada kat disko tu. Saya datang ni ada sikit berita dari dunia luar. Ada dia Apek? Kenapa dia dua? Untung si Apek ada teman. Macam awak. Tapi saya datang ni nak ceritakan teman yang lain. Ambil. Tengok. Simpan, Ayam. Simpan buat kenang-kenangan. Tahun duduk kat dalam jubana tu. Takkan awak nak biarkan saya macam ni je? Alah, sedih je dengan ayah dia. Hai. Siapa pula yang rajin SMS awak malam-malam buta ni? Tak ada siapa. Kawan saya lah. Yelah, kawan. Hai. Dah pandai jealous? Jealous. Sampai kita kena jadi macam ni, ya? Nadia. Nadia pernah cakap, kan? Semua benda boleh berubah. InsyaAllah, satu masa nanti kita belah pada tempat ni. Bila? Thank you.
Tuan, klien kita ramai yang komplain. Anak murid tuan, si Daim tu. Biarkan dia. Tapi tuan, dia tak bagi perempuan yang kita hantar tu untuk bekerja. Dah tu dia ambil duit kita, bagi dekat diorang. Alah, aku bang. Kita meniaga ni tuan. Dah kalau si Daim tu perangai macam anjing, larilah pelanggan. Biarkan dia. Dah sampai masanya untuk budak-budak ni dapat ujian dia. Hei budak, kau buat apa kat sini? Bang, saya ambil gambar aje bang. Kau nak ambil gambar buat apa? Ni, kopitiam ni lama bang. Ini depan bukan melancong, bukan tempat melancong. Kau belah boleh tak? Tapi saya melancong bang. Kata belah-belah lah. Hei, saya cakap belah-belah lah. Hei budak ni, melancong. Siapalah pandai sangat buat skrip ni? Sensitif! Eh! Hey, kau pergi tengok anak cepat tu boleh tak? Orang seni lah konon. K-pop. Oh, MP3. Meluat aku K-pop. Ah, betul lah ni, tempat yang lain lukis. Tapi macam mana? Main clear bro, tak ramai orang. Wah, iya. Macam mana, Bek? Aku okey, aku okey. Tak pergi mana lah, tak langgar tempat orang. Okey, kau main? Jom. Apa hal pula ni? Minat drama benda ni, eh? Tak boleh belan. Orang aku! Orang ni ramai depan tu! Eh, diamlah. Eh, siapa lagi ada? Oi, kau dengar tak? Ya, kenapa? Kau muntah tengok drama Melayu tadi ke? Oi, budak! Kau lagi! Ni mak rempit mana bang? Mak rempit dia bagi dia dah. Macam mana? Tak payah tolonglah perempuan ni. Kau datang sini nak usah aku ke nak tolong lepaskan aku?
Tolong. Ya. Zong. Jom lah, Wan. Korang-korang memang rapat, ya? Sampai sanggup cari macam ni. Mana kita ada duit nak cik bomo. So sweet. Habis kalau korang hilang? Diorang buat cik kita orang, confirm. Disebabkan member-member korang ni lah. Papa aku sangkut tau. Eh, Nabila. Sorry, eh. Nak putar lagi tak? Wow. Jom! Oh, shoot. Oh, oh. Ain rasa Ain dah jatuh cinta. Pergi mana? Dah nak sibuk lah. Tengah high, ya? Cakap orang. Kau samalah. Bagus. Sebabkan awak tengah high sekarang ni, saya nak nyanyikan satu lagu untuk awak special tau. Tengah, eh? Bila kawan ramai keliling pinggang, cakap besar tunjuk belang. Tak pernah nyanyi. Jom. Jom. Kami lah. Sejak bila kau minta dah? Sejak. Kau lah tak pernah dirambut. Sekarang ni kita kena. Nanti aku nak pergi ke sini tu. Cerita tu lagi. Sekarang ni kita kena cari jalan macam mana nak belah pada sini. Kau nak belah ni? Dia orang lari. Kita mati. Kita lari. Dia orang mati. Kau tak payah lari. Aku tak payah lari. Semua orang tak payah lari. Sebab kau sini kan? Kau jadi cumi aku. Jadi cumi jahil. Jadi cumi kau tahu tak? Aku dah tak langgar. Aku dah tak langgar dah. Kau tak faham ke? Aku dah tak langgar! Aku dah tak langgar. Kau nak kawan siapa? Sampai bila kau nak kawan? Tak. Kita dah kalah dah. Kau tak faham. Tak payah. Kita chill-chill je. Okay?
Tenang. Bersihkan. Kita dah kurang lagi seorang. Cari yang lain. Apa susah? Siapa? Magat. Ada tugas untuk dia. Bukan salah aku. Aku dah cuba tolong. Bukan salah aku. Dain, kita boleh gerak sekali, Dain. Sampai bila ah? Engkau nak biar raja tu? Maksud engkau? Ha? Dain. Dain! Apa? Ha? Apa? Tolong, kita nak balik. Salah ke? Nadia tu. Muka saya nampak pucat. Baru muka saya awak tengok muka ayah macam mana. Tak apa, tak apa. Ayah, tolong.
Tak sangka ayam ada bakat jadi nurse. Fail. Tengok lagi apa? Wow. Ayam, chill lah bro. Kau kalau nak bunuh bapak kau, silakan. Adik-adik apa? Kalau dia tahu macam mana? Kau jangan jadi penakut sangat, ayam. Ayam, bawa tolong bawa botak pergi bilik dia. Tak payah. Penakut. Botak, awak awak baru je kena belasah. Botak. Botak! Untuk pengetahuan awak, saya ni bukannya penakut tau. Saya cuma tak suka kerja kecoh. Itu je. Ada beza ke? Cari Dr. Nasim. Aku tak buat apa-apalah. Aku tak buat apa-apa! Obat yang kamu bedal dengan Dr. Nasim, saya nak charge macam mana? Perlu ke? Dia seorang je doktor yang kita ada. Kenapa kita layak jadi doktor? Cari yang lain. Kan! Ayam! Ayam dah minta kita awal lagi, ayam! Ayam! Kurung di tempat lain. Mana nak kurung dia ni, ya? Tak kisah. Sibuklah. Ayam! Saya ada benda nak beritahu awal lagi, ayam! 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 Ada barang yang kamu perlu tahu tentang botak dan ayam.
Kau siapa? Kau nak apa? Eh, ni akulah, botak. Kau tunggu situ. Kau ni dah kenapa dah, Ayam? Raja hantar kau? Tak. Tapi Raja hantar Daim. Aku nampak Raja bagi Daim pistol. Ni aku ni kawan kau ni. Sini. Raja simpan dia. Najim cuba nak beritahu aku. Raja sengaja simpan Loki sebab Raja senang nak kawal Daim. Kita pun kena juga, botak. Sebab kita takut. Kita dah kalah dah. Aku dah tak tahu nak buat apa dah. Dulu kita pernah kalahkan Raja, kan? Kau ingat kali ni kita tak boleh nak kalahkan Raja tu? Ha? Ha? Orang-orang jaga tu bukan orang papa lah. Hmm? Habis betul ke tak tempat ni? Ni daripada semalam cari tak jumpa dah, pasal apa? Pernah pergi sekali je pun. Tapi betul, orang-orang dekat sana tu memang tak pernah nampak sebelum ni. Ni budak Cik Raja kot. Diorang ambil alih tempat jebat. Eh! Jaga-jaga saya. Papa aku kot. Yalah. Korang. Ha, ni. Polis dah on the way. Ha. Habis macam mana? Kita tunggu ke tak? Tak je mana lah macam tu. Ni setakat Cik Raja ni aku tak heran lah. Confirm? Confirm. Jajajaja. Korang memang suka kaum sejenis, eh? Hey, tak. Fokus. Okay, fokus. Dah. Aku campak dekat kontena tu. Kontena yang mana? Ha? Dan sebuah tu lah. Alihkan dia. Masalah buat je lah. Cari mana? Malah aku tahu binatang yang kat sini. Kau pergi ambil jeep sekarang. Tandingan dia. Nanti dulu, Dave. Patutnya aku settlekan kau semalam. Ini kerja korang, Buta. Ha? Yang aku ni sedaya upaya cuba nak tolong semua orang dekat sini, tapi korang sorok seronok! Toki. Toki apa, Buta? Dia tak mati lagi! Raja simpan dia! Ada kat dalam sana. Kalau kau tak percaya, aku tunjuk kau. Ada kat belakang. Dia tahu kau takut nak tunggu aku. Dia tahu kau rasa sebesalah. Kenapa aku pula? Ha? Korang yang penyangak, korang yang jahanam sama ni. Kalau kita orang yang jahanam sama ni, kenapa kau yang pegang pistol tu?
dia ada dekat sini tadi. Sebab kau orang Lasara mati, sampai bila engkau nak biarkan raja psycho kepala engkau tu Daim? Kalau aku tak tolong korang hari tu, semua benda ni tak jadi. Faham tak? Eh, apa hal korang ni? Sini. Kau nak bunuh orang kan? Apa lagi tunggu? Tembak lah. Sarah dah tak ada dah, Daim. Kau belasah orang pun, kau bunuh orang sekalipun, Sarah takkan hidup balik. Dah ada seorang yang aku ada. Kau dah lupa? Ni kau ada kita orang. Hei! Hei! Syah! Hei! Mamat ni, biar aku yang betulkan. Syah! Cuba dah. Saya tak tahu apa lagi nak cakap. Saya dah bagi kamu peluang untuk tolong orang-orang kat sini, tapi kamu sia-siakan. Ha! Tapi saya orangnya penyabar. Betul kan, Syah? Baik, saya bagi satu lagi peluang. Ada! Nak halang atau nak biarkan? Terpulang. Syah. Botak. Kau buat apa tu? Doa. Nak pakai tasbih? Doa. Jaga dia. Bawa dia masuk. Kami mula dua. Eh, cakap biasa-biasa. Ni aku tengah standby ni. Mana muka? Macam mana nak start? Kau tengok ni. Kan? Go! Bawa dia orang pergi. Thank you.
kau main cepat main. Weh, bapa aku. Ini.
kau guru nak menjadi detektif baru, enggak? Abang Zaki. Abang Zaki, Baba mana Abang Zaki? Apa yang aku dah buat kat korang semua? Ini je kau ada! Putak! 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 Selagi aku masih hidup, korang semua takkan bebas! Betul. Selagi dia hidup, kita semua takkan bebas. Apa lagi? Tembak. Apa lagi, Naif? Tembak. Aku bukan kau. Thank you.
apa sekarang? Sekarang kita teruskan hidup. Eh, tapi sebelum tu aku nak jemput korang. Mungkin kahwin aku dengan Mida. Ya, ya. Oh, tak payah berangan lah. Apek nak kali dia lipa ni. Woi! Ya, apa? Hidup Giovanna. Hidup Giovanna. Jom. Hei, kita pergi makan. Jom. Ah, sakit. Jom. Kita makan. Ah, mandi. Ya, boleh. Tumpang tanya boleh? Ada nampak Toki? Bila kabur duniaku,